Diduga gara-gara uang judi, seorang juru parkir tewas ditikam temannya sendiri di kawasan Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Saat jasad dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Bayangkara, pisau pelaku masih menancap di punggung korban. Warga digemparkan dengan ditemukannya jasad seorang pria yang bekerja sebagai juru parkir di kawasan Jalan Fajar Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Saat ditemukan, pisau pelaku masih menancap di punggung korban. Diduga pembunuhan bermotif salah paham antar teman akibat judi, sehingga korban dan pelaku terlibat percekcokan. Usai menikam korban, pelaku segera melarikan diri dan dalam pengejaran polisi. Adik nelpon, apa katanya Pak? Katanya habis ada kena hujan. Ada masalah apa Pak sebelumnya? Ah, tidak tahu. Itu api belum tahu ya? Ya, pagi tadi ada dia minta duit. Minta dia sama ibu. Nah, dia nak beli api katanya. Terus, latar kapan? Dari latar kapan. Pak, itu yang ininya diduga ininya kawannya dia. Ah, Dhani. Dia ada sempat ribut. Bukan mulut awal-awalnya. Masa semuanya dituja ya. Dia semuanya ditusuk. Ada satu kali di bagian dada. Dugaannya masih teman sendiri Bang? Masih kita sendiri. Jasad korban segera dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.